seorang hamba satu malam itu dari Mesir diperjalankan sampai ke Mesir Aqsa dari Mesir Aqsa ke langit. Maka disebut ini Subhanallah, Maha Suci Allah dari anggapan-anggapan yang jadi dibuat ini dulu. Tapi kalau Masya Allah itu yang indah-indah yang berbeda. Oke Bu ya, jadi posisiku udah paham dalam ini ya. Yang beda ini niatnya. Jangan duniawi benar gitu ya. Walaupun kita ajar tentang dunia, tapi dunia juga ayah. Ya, ibu ngajar itu ibadah. Jangan kecil hati. Ya kalau saya bisa lihat spiritual-spiritualnya ada yang bagus gitu. Ya. Walaupun kita anggap dia enggak banyak hafalan ayatnya kan gitu ya. Yang amal ibadahnya cuma sholatnya ya biasa aja, sholat malam juga enggak, tapi ada yang lain. Ya. Ada yang kebersihan hati, bersihan hati itu Masya Allah gitu. Enggak punya dendam, enggak punya iri. Ya. Ini nanti gini. Jadi ibu yang kecil hati kalau suatu saat misalkan dikucilkan, dijauhi walaupun tidak secara terang-terangan, tapi kok saudara-saudaraku kok enggak mau ngakrab gitu ya. Yang karena gini, ada arruh al-arwa junudun mujannadah gitu. Jadi ruh itu saling berkelompok. Kalau ibu tulus ikhlas, sholat-sholat ibadah-ibadahnya betul-betul murni untuk Allah, bukan untuk diri. Untuk diri itu gini, ibu duha tapi untuk rezeki, itu untuk diri itu. Nah ya, itu udah dirubah ya, sekarang semuanya untuk Allah. Tapi kalau doanya gak apa-apa, imkana rezeki bisama panzil, gak apa-apa, imkana ba'idan faqarrib. Kalau rezekiku di langit turunkan ya Allah, kalau jauh dekatkan, kalau dia haram halalkan, mandi kambing, cuci uang. Doa nggak masalah, tapi yang doanya itu karena Allah, ada contoh dari Rasulullah itu kayak sunnahnya Ubaid, sunnah itu tradisi namanya itu. Kalau hadis itu kan pembicaraan, belum tentu menjadi tradisi, tapi kalau sunnah sudah menjadi tradisi, gitu, ya. Misalkan ibunya mau lurus, sholat malamnya terus, sedekahnya lancar, terus saudara-saudaranya kok hawanya beda, gitu, nggak deket, nggak nyaman. Jangan berkecil hati, karena hawa di badan ibu sudah berbeda dengan saudara-saudaranya. Tapi nanti Allah kasih saudara-saudara yang baik. Yang kalau ketemu, nggak ada iri, nggak ada dengki, kawan mau sukses apa senang aja. Nah itu cocok itu. Mungkin ibadahnya ininya sama. Coba ibu kalau naik bis, sampingnya preman duduk atau tatoan, gimana? Perasaannya? Gak nyaman, beda hawanya beda. Beda hawanya.